Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dika Putu. Pada video kali ini kita akan unboxing satu buah softbox ukuran 70x90 dan memberi tutorial cara merakit softbox ini. Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video. Dapat kita lihat di sini, packingnya lumayan rapi dan menurut saya cukup aman apabila mempacking satu buah softbox. Langsung saja kita buka. Wow. Adapun yang kita dapat saat membeli softbox ini, kita sudah mendapatkan satu buah tas khusus untuk menempatkan satu buah softbox ini apabila ingin dibawa kemana-mana. Di sini kita mendapatkan satu buah mounting. Kita juga mendapatkan satu buah white cover. Satu buah softbox, dan 4 buah besi penyangga untuk merakit softbox ini. Inilah perlengkapan softbox yang kita dapat ukuran 60x90 dengan harga Rp315.000 dan didapatkan atau dibeli di toko Oren. Wow. Langsung saja kita rakit softbox ini. Mula-mula kita buka dulu cover softboxnya, kita mekarkan terlebih dahulu. Kita buka perekat di bagian belakang softbox. Di belakang softbox di sini ada perekat. Kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mounting softbox. Mula-mula kita masukkan terlebih dahulu besi atau kerangka softbox ini ke dalam softbox yang telah disediakan. Di dalam softbox ini sudah ada tempat khusus untuk memasukkan besi. Seperti ini tampilannya. Lubang di bagian kiri dan kanan.
Bagian atas dan bawah ini harus sejajar agar soboknya rata dan tidak miring. Sebelum memasukkan besi ke ujung sobok, terlebih dahulu Anda rakit dulu besinya di bagian mounting, lalu masukkan di bagian ujung-ujung sobok agar bisa terpasang seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan memasang weight cover di bagian dalam. Ini merupakan kain putih untuk menstabil cahaya. Di bagian ujung kain ini atau weight cover ini sudah terdapat besi kecil untuk mengaitkan atau mengunci pada bagian softbox. Besi pengait pada softbox ini ada 4 buah. Dan semuanya harus terpasang di 4 sisi bagian dalam softbox. Jika sudah terpasang seperti ini, maka langkah selanjutnya kita pasang weight cover di bagian luar softbox dengan cara meletakkan di bagian ujung-ujung softbox, dan di bagian luar softbox ini juga terdapat berkat untuk memperkuat weight cover di bagian depan agar tidak terjatuh dan tidak mudah terlepas. Apabila sobok sudah selesai dirakit, maka sobok ini siap dipasang di flash atau lighting. Di sini saya menggunakan flash atau lighting 3 lights. Pertama-tama kita lepas dulu mounting di bagian depan flash. Kemudian kita masukkan sobok ini ke flash atau lighting dengan cara memasukkan mounting ke flash. Masukkan secara perlahan dan sesuai dengan lubang yang ada di flash. Apabila sudah masuk, putar secara perlahan lalu dikunci atau diperkuat menggunakan baut bawaan yang telah disediakan di flash atau di mounting. Kita atur atau kita putar mounting di bagian sobok ini agar bisa lurus ke depan. Apabila sudah dirasa lurus, maka di bagian mounting ini kita kencangkan di baut bagian dalam. Apabila sudah dirasa selesai, maka kita tutup sobok bagian belakang ini dengan cara direkatkan kembali. Beginilah tampilan sobok yang telah kita rakit tadi. Dan beginilah juga tampilan apabila saat flash dinyalakan. Mungkin dari penyampaian saya atau dalam perakitan ini terdapat kesalahan, harap dimaklumi karena di sini kita sama-sama belajar. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Salam fotografi dan terus dukung channel ini dengan cara di subscribe. Terima kasih.